kita Yesus Kristus telah membinasakan mau Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke danau bersama murid-muridnya dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya. Sudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, karena orang banyak itu, Yesus, menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai dia terhimpit oleh mereka, sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus. Mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah!" Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita perhatikan, perikop Injil yang baru saja kita dengar hanya dijumpai dalam Injil Markus. Jadi kalau kita lihat kitab suci, itu biasanya setelah judul perikop itu ada kurung, itu padanannya di Injil-Injil yang lain. Tapi untuk Injil yang baru saja kita dengar hanya ada dalam Injil Markus. Artinya memang ini menjadi salah satu kekasan dari Injil Markus yang kalau dulu saya pernah mendapat pelajarannya, bahwa sebetulnya, apa yang disampaikan oleh roh jahat yang tersungkur di hadapan Yesus dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah!" Itulah yang mau diterangkan dalam Injil Markus. Sementara orang-orang masih melihat bahwa Yesus hanyalah orang yang membuat banyak mujizat. Mereka belum sampai pada pemahaman mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah upaya untuk memperkenalkan siapa Dia dan siapa yang mengutus Dia. Dialah Mesias yang diurapi, dialah Anak Allah. Maka, dalam perjalanannya dalam Injil Markus. Kemudian, memang upaya untuk memperkenalkan siapa Yesus itu sedikit demi sedikit menjadi semakin terkuat sampai puncaknya nanti di pernyataan tentang siapa Yesus oleh Petrus. Maka, seruan atau larangan Yesus: "Jangan memberitahukan siapakah Dia." itu bisa kita pahami karena orang hanya melihat bahwa Yesus adalah yang membuat mujizat. Dia daya tariknya adalah melulu karena mujizat, karena penyembuhan yang dilakukannya. Santo Yohanes mempergunakan istilah mujizat itu dengan tanda. Karena dengan itu Yohanes mau menyampaikan juga bahwa ada yang lebih besar daripada sekedar mujizat yang mau Ditampilkan, maka kita tentunya sampai diharapkan pada sebuah pemahaman bukan karena mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi justru karena Dia sendiri adalah Anak Allah, Dialah utusan Allah, Dialah yang mewartakan wajah Allah kepada kita, manusia.